Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah kurniakan kepada kamu dan supaya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dalam tempoh sebulan kita telah menjalani ibadat puasa dan juga kita telah menjalani ibadat-ibadat yang lain termasuklah salat tarawih dan lain-lain lagi dalam tempoh sebulan. Setelah 2 tahun yang lalu kita dikepung dengan COVID-19. Alhamdulillah pada tahun ini masjid-masjid dibuka dan kita mampu melakukan amal ibadat dengan sempurna pada tahun ini. Atas dasar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka sama-samalah kita terus istiqamah. Jadilah hamba Allah yang rabbani, hamba Allah yang terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada, di bulan mana sahaja kita berada, bukan sahaja ibadat kita di dalam bulan Ramadan sahaja. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga muslimin dan muslimat, khususnya warga Kuala Krai yang saya kasihi ini, dan juga selamat pulang kepada semua perantau, khususnya warga Kuala Krai dan juga warga negeri Kelantan ke kampung halaman untuk bertemu dengan ahli keluarga, sanak saudara dan juga sahabat anda jiran tetangga di bulan yang mulia ini untuk sama-sama kita bertemu mata dan juga mengeratkan ukhuwah di antara kita. Semoga amalan kita dalam tempoh sebulan yang lalu akan menjadi tarbiyah dan juga didikan kepada kita untuk terus istiqamah melakukan amal saleh dan kita terus menjadi hamba Allah yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekali lagi mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin daripada semua. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.